Selain meningkatkan pengetahuan, Ikatan Mahasiswa Maibrat yang tengah menjalani studi di Kota Sorong juga berpartisipasi dalam menjaring atlet sepak bola. Hal ini dibuktikan dengan pelaksanaan kejuaraan futsal antar kota dan kabupaten. Pertandingan futsal yang sudah berlangsung beberapa hari ini cukup menarik perhatian kaum muda. Selain sebagai ajang berolahraga, kegiatan ini juga bertujuan untuk mempersatukan anak-anak asli Maibrat yang berada di Kota Sorong untuk bersatu dan menangkal hal-hal negatif yang dapat memecah belah persatuan dan kesatuan generasi muda. Pemerintah daerah dalam hal ini Wali Kota Sorong beserta jajarannya turut memberikan dukungan bagi seluruh anggota Ikatan Mahasiswa Maibrat dan pemuda lainnya yang turut ambil bagian dalam pertandingan ini. Diharapkan seluruh pengurus dan anggota serta organisasi yang turut ambil bagian dalam pertandingan kali ini dapat melahirkan atlet muda yang profesional dan dapat bersaing dalam pertandingan tingkat provinsi guna mengharumkan nama baik Papua Barat. Terus pertandingan ini tujuannya untuk menyatukan mahasiswa supaya mahasiswa Maibrat yang ada di kota dan kabupaten Sorong tidak berbeda pendapat, pikiran, tapi kita bersatu untuk yang pertama ya, bersatu untuk bersaing dengan orang-orang lain, bersatu untuk mendukung pemerintah, dan juga bersatu untuk membela hak-hak masyarakat baik di Kabupaten Maibrat terlebih khusus dan juga kota dan kabupaten. Oto Anto, Kompas TV, Sorong, Papua Barat.